Halo, kembali bersama Rizalku Mitsubishi Channel Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menginformasikan bagaimana cara menghidupkan mobil Mitsubishi Expander Series ataupun Expander Cross dengan fitur tombol Start Stop Engine dengan benar. Sebelum melihat video lengkap kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Depan saya sudah ada mobil New Expander Cross varian terbaru warna putih. Saya sudah pegang kontak keyless remote control, tombol atas untuk mengunci pintu, tombol bawah untuk membuka pintu. Tombol atas ditekan, pion terlipat dalam keadaan terkunci, dan kita tekan tombol bawah untuk membuka pintu agar kita bisa masuk untuk menghidupkan mesin mobil. Di samping kanan setir terdapat tombol start stop engine. Langkah pertama kita tombol satu kali, tunggu berapa detik, dan tekan tombol kedua kali. Tampilan nama ID sudah menandakan siap. Sambil menginjak pedal rem, tekan tombol yang ketiga dan mesin sudah menyala. Dengan tiga langkah cara ini lebih bagus dipraktekkan menyalakan mesin di pagi hari atau mesin mobil yang terlalu lama dingin. Tekan tombol satu kali untuk mematikan mesin mobil. Sekian informasi dari Rizalku Mitsubishi, dan saksikan video review dan informasi video produk Mitsubishi lainnya hanya di channel ini.